Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Saya ucapkan pertama-tama selamat datang pada forum group discussion 1, masih dalam rangka FGD, IATMI, Towards a Comprehensive Strategy for the East Natuna Development 2022. Yang diselenggarakan secara virtual kali ini, jadi tadi di dalam keynote speaker dan plenary session sudah dipaparkan posisi Natuna secara makro. Jadi ada cerita geopolitik yang dibagikan oleh Prof. Purnomo Yusgiantoro. Kemudian di plenary session juga banyak pandangan-pandangan makro dan sedikit sudah masuk ke arah teknologi yang berkembang atau teknologi yang sudah siap kita propose atau kita cadangkan untuk menunjang pengembangan lapangan gas East Natuna itu sendiri. Jadi di FGD 1 ini nanti akan sangat spesifik membahas tantangan dari sisi upstream teknologi, tadi yang sempat disinggung oleh Prof. Tutuka Aryaji. Kemudian para panelis nanti akan memaparkan progres, teknologi, dan ide-ide segar yang mungkin akan bisa dipakai dalam pengembangan lapangan East Natuna ini sendiri. Jadi mereka ini bisa kita anggap konsultan-konsultan independen lah, sebagai partner pembangunan bangsa. Sebelumnya izinkan saya berpantun sedikit. Ada mie instan di atas dandang. Buat dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Saya Fidianto Suryo Setiawan, biasa dipanggil Avi. Saat ini bekerja sebagai reservoir engineer yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia, akan memandu jalannya diskusi hari ini. Saya tertarik menjadi moderator di FGD 1 ini karena kebetulan saya juga bekerja di lapangan yang memiliki CO2 tinggi, bervariasi dari 50% hingga 80% di area lepas pantai Malaysia dan Thailand. Kemudian bersama saya juga ada yang memonitor jalannya acara di belakang layar, yaitu Mas Alex Prawiro Indro. Beliau juga reservoir engineer seperti saya. Kali ini bekerja atau bertugas sebagai sekretari FGD 1. Terus izinkan saya pelan-pelan memperkenalkan panelis kita. Jadi sudah hadir bersama kita yang terhormat para panelis-panelis muda, pintar dan berbakat, yang akan berbagi informasi, pengalaman, ide, update teknologi terbaru, dan menyumbangkan pikiran-pikirannya dalam kerangka pengembangan lapangan East Natuna. Jadi kalau kita mengutip kata-kata Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Nah ini udah ada 3 pemuda. Nanti kita cari 7 lagi untuk lengkap jadi 10 ya. Oke, panelis pertama, selamat bergabung. Yang terhormat, ini saya panggil Mas ya, karena masih muda semua ini. Tapi udah dokter, udah master semua ya. Terima kasih banyak, Mas Dokter. Mas Dr. Jeres Rim Cerdasa atau biasa dipanggil Mas Jeres. Beliau adalah staf pengajar Universitas Pertamina, juga konsultan geologis Merdeka, boleh ya dibilang gitu ya, yang telah memiliki banyak pengalaman industri migas, khususnya dalam pengembangan lapangan. Oke, selamat siang Mas Jeres. Ini kebetulan Mas Jeres menempuh doktoral degree-nya di Petroleum Engineering ITB 2020, baru saja selesai. Dan ternyata disertasi doktornya itu mengenai pengembangan lapangan East Natuna ya Mas ya. Jadi pas banget nih. Jadi kita nanti akan menunggu cerita-cerita dari Mas Jeres dari sisi subsurface-nya, GGRI, dan pengembangan atau konsep-konsep pengembangannya. Terus ke panelis kedua, sudah bergabung juga Mas Saripudin ST dan MT. Beliau adalah staf pengajar dan peneliti di Polban, Politeknik Bandung. Lama berkecimpung di dunia riset, khususnya teknik kimia.
beberapa proyek surface facilities dan power generation. Beliau nanti akan berbagi progres riset doktoralnya yang diharapkan akan membawa paradigma baru dalam pemisahan gas CO2 dan gas metan, serta pemanfaatannya. Beliau akan menyentuh juga peran air laut yang tentunya gratis ya, berlimpah di laut, dalam proses destilasi dan penggunaan pendekatan kontrol free zone. Panelis yang terakhir, ini yang paling muda. Selamat bergabung Mas Merandi Palabiran, Sarjana Teknik dan Magister Teknik. Biasa dipanggil Mas Merandi. Ini luar biasanya beliau sarjananya dua sampai ya. Satu sarjana dari Mechanical Engineering, yang satunya lagi Petroleum Engineering. Jadi rajin sekolah. Beliau sekarang bekerja sebagai coating inspector dan juga menjadi staf pengajar dan peneliti di Politeknik TIDC. Saat menyelesaikan master degree-nya di ITB di 2020, beliau menghasilkan desain alat yang bernama Turbo Expander. Kalau mau tahu itu apa Turbo Expander, nanti kita dengarkan sharing beliau. Kenapa Turbo Expander ini nanti bisa menjadi teknologi penting di pengembangan lapangan East Natuna. Oke, tidak lupa saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah sudi menghadiri FGD 1 ini. Walaupun masih dalam bayang-bayang pandemik, tetapi semoga tidak menyurutkan antusiasme Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti jalannya acara. Izinkan saya juga turut mendoakan kepada kita semua dalam nikmat sehat dan yang sedang ditimpa cobaan COVID juga cepat sembuh. Sekilas rundown acara hari ini, kita sudah memulai ya, nanti kira-kira sekitar pukul 15.55 kita akan break sedikit, diisi dengan survei dan polling. Kemudian akhir acara kira-kira sekitar 16.30 akan ada closing statement dari para panelis dan photo session tentunya. Jadi please stay tuned. Semoga semua ilmu-ilmu atau sharing-sharing yang didapat ini berguna buat kita semua. Oke, ini adalah FGD Terms and Rules yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan FGD ini. Yang pertama, kami mengharapkan diskusi bisa interaktif, konstruktif, dan memberikan solusi. Yang kedua, mengenai etika online discussion, tentunya mohon dihormati, mic dan kamera mohon defaultnya adalah mati. Juga tidak merekam, melakukan screenshot dan semacamnya, serta kami tidak bertoleransi akan muatan-muatan yang bersifat sara, politikal, sensitif maupun seksual. Aturan ketiga mengenai tanya jawab. Jadi sebelum FGD ini dimulai, kami sudah menerima beberapa pertanyaan pre-event. Nanti juga akan coba saya bacakan beberapa karena ada beberapa pertanyaan yang mirip temanya, jadi bisa diwakili. Kemudian selama jalannya acara nanti bisa ditulis jika ada pertanyaan dalam chat box. Nanti kita akan sampaikan ke moderator. Kalau misalnya dikira waktunya masih ada, kita akan buka mic dan buka kamera untuk bisa langsung berinteraksi dengan para panelis. Oke. Tentunya karena waktunya yang terbatas, besar kemungkinan tidak semua pertanyaan akan dijawab. Jadi kita akan coba sebaik mungkin ya. Oke, sebelum masuk ke para panelis, izinkan saya untuk merangkum sedikit apa yang kita sudah dapatkan di simposium IATMI 2018 dan tadi juga sudah sedikit disinggung di plenary session oleh Pak Tutuk Aryaji dan Pak John Simamora. Jadi sekarang ini Pertamina posisinya sudah memberikan proposal development-nya, tapi untuk oil. Jadi belum ada further study yang disubmit kepada pemerintah yang menyinggung pengembangan lapangan gasnya itu sendiri. Oke, next. Jadi poin-poin penting yang dihasilkan selama penyelenggaraan simposium
YATMI 2018 di Padang, antara lain adalah satu, pengembangan lapangan Natuna Timur dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan proyeksi pertumbuhan permintaan CO2 baik IOR atau storage itu jadi termasuk dalam itu ya power plant GTL and DME. Kemudian nomor dua adalah pengembangan struktur AP yang diarahkan menjadi trigger atau pemula untuk pengembangan untuk East Natuna. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan CO2 dapat dilakukan bersamaan dengan pemanfaatan gas metana. Ini untuk IOR, ICBM, pembangkit listrik, dan industri petrokimia, contohnya. Kemudian dengan konsep yang ditawarkan, masih tersisa CO2 sebesar 21% dari rogas yang menjadi tantangan. Jadi salah satu solusinya adalah diinjeksikan ke lapisan bawah. Jadi tadi Pak Tutuk Aryaji sudah membocorkan sedikit hasil studi 2018 itu adalah alokasi CO2 sebanyak 58% akan dipakai di industri. Ini saya update lagi ya, CCSU sekitar 16% dan IOR 26%. Kemudian berdasarkan data-data yang ada, studi tersebut menghasilkan plateau rate tertinggi tercapai pada tahun 2040 dibandingkan baseline skenario. Kemudian apalagi ya, sudah sempat ada skema pembahasan skema kontrak baik PSC atau gross split. Terus ada business midstream yang terbuka. Jadi opportunity yang terbuka untuk pemisahan CO2. Dan tentunya di 2018 itu disebutkan ada teknologi yang dikaji dalam studi, terus bersifat proven dan komersial. Jadi ini yang sekarang akan disampaikan oleh para panelis kita sedikit banyak akan menambah amunisi lah untuk pengembangan lapangan gas Natuna ini sendiri. Jadi kalau boleh saya mulai dengan sisi subsurface karena yang namanya INP atau INP industri atau eksploitasi migas itu pasti dimulai dengan subsurface. Jadi gimana kondisi geologinya, gimana kondisi geofisiknya, data-data apa yang kita punya, terus sampai sekarang studinya seperti apa sebagai konsultan independen, terus kira-kira apa yang bisa kita propose, kita ajukan kepada pemerintah. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Dr. Jeres. Terima kasih banyak Mas Afi dan rekan-rekan lainnya. Mungkin bisa kita langsung ke slide yang pertama sambil kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah berhadir untuk di acara forum group discussion ini. Banyak sekali nama-nama yang saya hormati yang hadir juga, guru-guru saya dan juga senior-senior saya yang sebetulnya lebih tahu dibanding saya untuk subsurface di daerah East Natuna ini. Mungkin di dalam hal ini saya ingin sedikit share saja mengenai apa pengetahuan saya. Kalau saya suka sekali dengan introduction dari Mas Afi bahwa sebagai seorang geologis merdeka gitu ya. So, jadi sedikit frame aja mungkin di dalam presentation nanti yang akan saya ini, saya akan coba menyinggung sedikit mengenai Natuna De Alva dan cekungan East Natuna. Lalu saya lanjut dengan apa sih yang sudah saya lakukan secara independen dengan data-data yang terbatas. Saya coba menghitung dan mengklarifikasi dan mencoba mengerti bagaimana keadaan geologi serta menghitung original oil in place untuk Natuna De Alva. Lalu hingga saat ini saya dan beserta beberapa rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi juga mencoba dan masih ongoing untuk kalau kita mau mencoba mengembangkan Natuna De Alva ini butuh berapa banyak sumur dan sebagainya. Itu saya keluarkan beberapa contoh yang dan itu masih berlanjut. Dan terakhir tadi sudah disinggung oleh Pak Tutuk Aryaji mengenai CCSU yang berkaitan dengan
penggunaan CO2 sebagai media fluida di dalam sebuah pembangkit tenaga listrik, yaitu yang dengan dikenal dengan alam yang namanya alam cycle. Mungkin itu sedikit banyak framework kita. Oke, mungkin bisa lanjut ke next slide-nya, Mas Afi dan Mas Axel. Next slide. Oke. Ini adalah ini adalah sebelumnya boleh tolong Mas Axel. Ini adalah sedikit banyak sebuah gambaran mengenai cekungan Natuna Timur atau East Natuna dengan lapangan De Alfa. Saya bisa ini nggak ya? Mau coba request remote control bisa ya Mas ya? Coba ya. Bisa, harusnya di host. Oke. Kelihatan nggak kalau ini saya? Pointer ya. Ya, pointer saya. Oke. Kalau susah ya udah. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, di sini saya ingin memberitahukan bahwa ini adalah sebuah peta dari yang ada menggambarkan fisiografi dari cekungan East Natuna. Kalau Bapak Ibu lihat, yang lokasi dari AL structure atau Natuna yang sering terkenal dengan Natuna De Alfa itu adalah di terumbu yang bisa dibilang di daerah yang paling timur ini. Sedangkan yang tadi juga dijelaskan oleh Pak John Simamora, dan ini di mana Pertamina itu untuk saat ini statementnya dengan jelas bahwa mereka kalau minyak dia akan mencoba mendevelopnya. Nah, untuk struktur AP1 itu berada di sebelahnya. Dia dipisahkan di dalam sebuah, bisa dibilang sebuah lembah kalau bahasa umumnya ya. Jadi struktur AL itu di sini, AP1 ini. Nah, ada sebuah paradigma yang kadang-kadang bagi seorang geoscientist atau seorang reservoir engineer, once we heard the East Natuna langsung, gas 70% high CO2, udahlah, itu dead aja gitu kan. Nah, saya mencoba di sini mengubah sedikit paradigma dari kacamata pertama subsurface. Bapak Ibu mungkin lupa gitu. Saya bilangnya lupa, pasti lebih tahu dibanding saya lah. Jadi ada sumur bursa satu di utara. Itu tested dia 3100 BUPD. Lalu ada recently ya di perusahaan yang juga bekerja di East Natuna itu juga Discovery Oil. Nah, terus untuk kandungan CO2 itu ada di sumur Banteng 2 itu kandungannya hanya 8%. Jadi di surrounding ini bisa dibilang walaupun kita punya banyak sekali sumur, tapi kalau sebagai seorang explorer atau seorang geoscientist, saya masih bisa bilang ini daerah yang masih belum dimengerti secara betul. Jadi orang itu sudah mindsetnya East Natuna, high CO2, dan only the alpha. Enggak. Kita nih punya banyak. Nih terumbunya the alpha nih cuma yang kecil, sekecil ini nih. Sedangkan kalau kita bicara terumbu, ini yang lain-lain nih masih banyak nih yang kita ini. Memang ada yang sudah dibor salah satunya. Tapi yang lain juga masih banyak. Kenapa AP1 45% CO2 loh, tapi dia juga mempunyai oil rim. Bisa nggak kita cari di daerah-daerah yang lainnya? Gitu kan? Itu as a geoscientist, is, kalau dari saya tuh itu menggelitik gitu loh. Bahwa ini bisa nih. Ini bisa kalau kita coba menjadi sesuatu dan kita gabungkan. Mungkin ke depannya bisa digabungkan di dalam hal pengembangannya. Jadi nggak cuma di Alfa Tok. Jadi bisa kita gabung. Nah akhirnya kayak kita di daerahnya Mas Afi juga. Dia ada daerah yang zona CO2-nya tinggi, tapi ada juga yang rendah. Begitu kita mix, ternyata bisa kita komersialkan gitu. Oke, itu sedikit saja pengantar dari saya. Ini dari yang saya coba ketahui. Kalau untuk daerah disertasi saya berada di daerah selatan. Kebetulan saya dulu bekerja di Lundin. Jadi ini adalah bloknya. Lundin mempunyai blok eksplorasi di daerah sini. Sehingga saya cukup banyak mengetahuinya untuk daerah East Natuna ini. Itu aja. Tapi pasti lebih banyaklah Bapak-Ibu yang hadir di saat ini yang lebih mengetahui itu. Oke.
Next-nya. Oke, ini adalah seismic cross. Sebetulnya bisa dibilang play cartoons yang dari seismic cross sections yang yang kurang lebih berarah utara selatan yang melewati strukturnya D alpha, yakni ada sumur L4X, AL1X dan L5X. Tapi yang saya mau juga tekankan, yang menariknya itu adalah kalau Bapak Ibu lihat ke arah utaranya, nah disitulah itu ada bursa. Bursa itu oil. Tadi 3.000 something barrel oil per day as per DST. Nah, tadi Pak John sih sempat bilang juga kalau in place-nya sekitar 50 something tuh. Nah, itu menarik. Berarti kan kalau lihat secara reservoir, the place there, kita tahulah istilahnya. Tapi kenapa di sini gasnya banyak sekali, kok di sana ada oil? Nah, di mana sih, gimana caranya kita cari oil? Misalkan, quote and unquote. Tapi jangan dilupakan bahwa kita punya sebuah giant gap, giant field yang ini 222 TCF, which is 45 TCF. Kalau Bapak Ibu lihat, silakan Google definisi dari giant field, itu Bapak bisa lihat langsung riset 45 TCF itu you will become the top 10 of the gas field in the world. It's huge, it's really huge. Nah, dari situ jadi kita bisa, karena menurut pendapat pribadi saya ini masih kurang, bisa dibilang kurang banyak dieksplorasi dalam tanda kutip, sehingga masih banyak potensi-potensinya yang nanti bisa terlupakan. Nah, di dalam hal ini kami dari Universitas Pertamina dan juga YAKMI dibantu, jadi beberapa dari sumur-sumur yang ada kita melakukan 1D reservoir geomechanics. Nah, ini salah satu contoh hasil di sebelah kanan itu untuk pengertian dari 1D reservoir geomechanics yang dilakukan. Nanti hasil dari penelitian 1D ini itulah yang akan dicoba digunakan ke depannya, baik untuk field development, skenario dan lain-lainnya. Oke, next slide please. Ini secara singkat apa yang saya lakukan untuk mencoba memverifikasi yang dibilang lapangan Natuna De Alva. Sebagaimana kita tahu, Exxon Mobil itu ini berdasarkan literatur yang saya ketahui, Exxon Mobil dan ada beberapa internal study dari Pertamina yang saya gunakan. Nah, jadi tahun 96 ada Venter dan Hardiatmo. Tahun 98 itu ada DUN yang mengenai reservoir characterization. Nah, saya mencoba ini angkanya 222 TCF ini meaning apa sih kalau saya mempunyai top dari structure itu sekitar 8.000 something gitu foot, di mana base-nya itu 14.000. Kalau saya put a numbers di dalam untuk menghitung volumetric, itu ternyata oke, dia untuk mendapatkan sekitar 220 TCF itu butuh sekitar ya 20%-an porosity, terus SW-nya itu sekitar ya 25 to 30. Nah, jadi itu yang coba saya lakukan. Hingga akhirnya saya menghitung kembali menggunakan uncertainty analysis di dalam penghitungan static model. Nah, jadi saya hanya tiga kok. Jadi saya coba kontaknya saya main-mainkan lebih dalam dan lebih dari 14.000 foot. Untuk kontak 14.000 foot itu didapatkan hasil dari tested dari sumur AL1X. Jadi saya coba naik dan turunkan sebesar 300 foot, lalu porositinya saya coba main-mainkan dengan minimal 30, mode-nya 16 dan maksimal 30. Ini berdasarkan papernya DUN dan juga sama dengan SW, kita coba hitung dari data yang ada. Nah, hasilnya swing-nya kurang lebih antara 110 hingga 350 TCF. Oke, berarti memang this is a very giant field ya. Dengan P50-nya kalau ya. Nah, ini sorry saya potong sedikit. Ini sepertinya yang 110 ini 1P-nya ya. Iya, dia minimumnya. 2P-nya 235 dan 3P-nya 350 ya. Iya, kalau bisa dibilang. Kalaupun kita mendapatkan 1P-nya sendiri bersihnya mungkin sekitar 20-30 TCF ya. Nah, itu menarik. Itu kita harus saya mau bahas ke next slide. Oke. Okay. Tadi saya juga menarik soal penyebaran apa lapangan di Natuna sendiri, karena kebetulan saya juga bekerja di lapangan yang mirip-mirip, cuman bedanya kalau di Natuna lebih ke carbonate platform, kalau saya di clastic.
Filosofi yang kita pakai adalah blending di dalam well-nya itu sendiri. Jadi ada beberapa layer yang memiliki kandungan CO2 yang berbeda. Okay. Kita produksikan bersama di dalam satu platform, nanti dia akan bercampur, kemudian nanti akan blending lagi di antara platform. Jadi ini mungkin ya bisa dilakukan di Natuna ya. Oh, sangat mungkin, Mas. Sangat mungkin. Jadi tadi kita bisa lihat memang kalau di istilahnya Natuna De Alfa sendiri itu average-nya antara 69 sampai 72 lah. Itu dari hasil di ST-nya ya. Tapi kan di ST-nya itu dia specific interval per sekitar 15 meter gitu. 15 meter dia per specific interval dan juga choke-nya itu sekitar 56 per 64 dan hasilnya itu antara 20 sampai 28 mm CFD. Nah, berdasarkan kurang lebih data informasi dari itu, untuk menjawab pertanyaannya tadi, Mas Afi nih, berapa sih kalau misalnya saya produksikan? Nah, kalau saya coba produksikan, Mas, dengan data yang tadi tuh dari DST, terus saya bilang, memang di paper sebelumnya itu, dia bisa mungkin AOF-nya itu sekitar 150 sampai 200 gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kalau menurut saya kalau di ST-nya itu 27-an at the end mungkin sekitar 40 lah per sumur. Nah, kalau jawabannya 1P, kalau saya mempunyai istilahnya saya coba produksikan itu dari base case yang ada dengan menggunakan 5 sumur yang ada gitu ya. Nah, saya mendapatkan itu sekitar dari 50 tahun itu 814 BCF gross. Nah, kalau saya di sini, ini masih ongoing, ini masih very rough, karena kita juga istilahnya masih banyak trial and error, jadi ini enak untuk main-main sih. Jadi gitu, terus kita coba untuk 5 tambah 5 extra platform, jadi kalau 20 sumur, jadi satu platform itu 2 cuman kayak twin well untuk menambah boosternya itu kita dapat sekitar 1,5. Nah, terus yang kalau ada satu kita injeksikan, dengan CO2. Jadi dengan CO2 ini agak menarik nih. Naik dia. Nah, dan ini masih ongoing dan masih ini saya mohon maaf kalau yang injection scenario belum sempat ditampilkan, tapi kurang lebih dari beberapa iterasi dia nambahnya itu kurang lebih sekitar ya 300 BCF dari apa skenario yang kita dapat sebelum-sebelumnya. Nah, ini berarti mekanisme EGR ya. Ya, enhanced gas recovery. Jadi okay, ini salah satu yang kita sedang coba main-mainkan. Semoga di kemudiannya memang Prof. Tutuka Riaji waktu itu sempat titip ke saya bahwa coba kamu ini within my personal point of view, what do you think gitu ya. Nah, ini hasil di awalnya gitu. Nah, ini memang saya sengaja share di sini dan kita coba berdasarkan basis ini kita ke next slide-nya. Next slide. Mas Jere, saya mau bertanya lagi. Okay. Kebetulan ada pertanyaan dari audience sebelum event terlaksana. Jadi ada yang bertanya, ini CO2-nya tinggi dari mana dan gimana sih? Karena yang saya tahu di lapangan saya, kita percaya bahwa ada hubungan dengan deep seated fault ya, inorganic CO2 source dan segalanya. Apakah sama dengan yang Natuna ini? Ya, kalau dari pendapat pribadi saya, it's karena kalau tadi kita lihat secara fisiografi dia isolated tuh, dia isolated dan dia langsung terkoneksikan terhadap dengan kalau di sini di sini juga kelihatan nih dia terkoneksikan dengan deep seated fault yang ada bisa sampai itu. Nah, kalau saya personal kemungkinan itulah yang menjadi source utama dari CO2 tadi gitu. Itu juga yang kalau kita geser ke AP yang dia di seberangnya gitu ya dengan pelamparan yang platformnya yang lebih luas dan ini dia mungkin itu karena sudah tercampur dia lebih turun. Itu that's personal point of view-nya saya, Pak. Nah, ini CCSU yang sekarang jadi, betul, lagi hot-hotnya. Lagi hot-hotnya. Kebetulan disertasi saya dengan Pak promotornya Pak Tutuka Riaji, Pak Prof. Mino, dan Pak Ucok Siagian adalah perihal CCUS ini. Gitu. Daerahnya itu di sebelah selatannya dengan target formasinya itu di kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh di sekuen 4 nih. Sekuen 4 nih klastik
Jadi saya idenya itu adalah kalau kita memproduksikan si Natuna de Alpha ini, lalu ada gas processing modul. Nah, sisa yang tadi Mas Afi sebutkan itu di dalam hal saya tadi 21% ya, 21%, tapi juga kalau dari Pak Tutuka Riaji itu dia bilang kan untuk sisi SU itu atau sisi US itu sekitar 16%. If we talk about 16% dari 200, kalau kita bicara 222 TCF, 70%-nya CO2, 16%-nya sisanya, itu berarti sekitar 25 TCF. Nah, 25 TCF CO2 inilah yang akan diinjeksikan. Ini it's besar sekali, gitu kan? Ya, kalau punya ini berarti kita harus mencari sebuah besaran-besaran itu. Kalau kita cuma istilahnya hanya menginjeksikan itu berarti kita harus mencari sebuah closure sebesar dan totalnya itu TCF 25 TCF. Nah, tapi nanti mungkin agak ada saya lupa karena ini juga singkat gitu ya. Nanti di dalam sebuah perangkap itu selain kalau kita storage itu ada macam-macam tuh. Jadi ada yang namanya selain storage, nanti ada mineral trapping, ada solution yeah. dan itu ini. Nah, salah satu idenya adalah bagaimana sih ini juga akhirnya saya coba dari beberapa simulasi yang sudah saya lakukan di waktu disertasi saya itu. Kalau saya injeksikan, karena salah satu karakteristik dari cekungan Natuna Timur ini atau East Natuna Basin ini, dia mempunyai geothermal gradient itu sangat tinggi. Dia hampir 5 degree Celsius per 100 meter, jadi 50 degree C per 1 kilo. Ini tinggi sekali, kurang lebih sama dengan Central Sumatera lah. Tapi ini dan ini mungkin karena, dan ini hampir merata gitu loh, dari utara sampai selatan. Nah, kalau kita bicara dengan untuk memanfaatkan direct usage dari heat yang ada, nah itulah yang saya coba propose waktu itu sebagai disertasi. Jadi saya ingin mencoba menggunakan si fluida CO2 ini yang sudah dikondisikan di bawah permukaan, karena secara karakteristik fluida CO2 itu apabila kita bawa ke arah yang namanya supercritical fluidanya, dia itu bersifat jadi super dense. Ya, dia bersifat selain berat itu, dia bisa menyerap dan menghantarkan panas hampir 1000 kali lipat dibandingkan brine. Itu it will be very good. Okay. Terus waktu perjalanan disertasi saya di challenge sama profesor-profesor itu. Ada nggak yang sudah membuktikan ini not only conceptuals? Itu yang menjadi challenge utama kan? Nah, waktu itu, dan akhirnya ternyata ada. Semenjak saya melakukan disertasi, ada satu company yang bernama Net Power, lalu dia itu mengusunglah yang namanya Alam Cycle, di mana Bapak Alam ini nih pensiunan dari British Gas gitu ya, dia ditarik sebagai konseptor dan ini dia mempunyai paten akhirnya. Nah, dia mencoba waktu itu, tapi sekarang akhirnya sudah selesai field trial-nya. Jadi yang disebut dengan namanya Alam Cycle. Apa sih Alam Cycle itu? Alam Cycle itu pada prinsipnya adalah dia mencoba menggunakan fluida supercritical CO2 sebagai fluida pekerja di seluruh pembangkit tenaga listrik. Nah, ini adalah gambar A. Jadi nah, hasilnya apa? Hasilnya sangat sangat ini, ternyata sangat menggembirakan bagi mereka. Itu dia mulai tahun 2018, selesai tahun ini untuk field trial, dan akhirnya kalau Bapak Ibu bisa lihat di website-nya Net Power, itu saya bukan di sini, saya tidak ada hubungannya apapun dengan Net Power gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa mereka sudah menjual ide dan konsep ini ke 44 pembangkit tenaga listrik, baik yang gas maupun yang batu bara gitu. Nah, terus kalau kita bawa kepada konsep CCSU, kita tahu nih, you cannot flare it, you cannot put it within the air, gitu kan? Nah, jadi orang banyak, salah satu challenge yang ada, loh kenapa diproduksiin lagi si CO2 itu? Kan lebih baik di dump aja. Nah, tapi gimana caranya kita bisa dapatkan panasnya kalau enggak? Yang kuncinya adalah closed loop system. Kalau closed loop system ini,
ada satu lagi perusahaan di Kanada yang BP juga masuk, itu sudah lagi membuktikan hal ini. Jadi the technology is there, the concept is already being proved. Pada saat jadi udah proof ya Mas ya? Udah. Ini udah. Mr. Alam ini dia proving di mana ya kalau boleh tahu? La Porte, Texas. Ini okay. Apa yang ini nomor B-nya ini adalah bisa dibilang the whole pembangkit tenaga listrik yang net power bangun sebagai untuk membuktikan bahwa siklus alam ini bisa gitu. Ini menarik kok. Hmm. Dan bisa jadi utilization lah. Betul sekali. Nah, pada saat saya, ini penutup aja Mas ya, jadi pada saat saya mencoba di disertasi saya, kalau saya punya satu produser dengan dua injektor, ternyata selain meningkatkan kapasitas tadi storage yang ada, jadi saya juga bisa mendapatkan energi listrik yang ada nih. Nah, memang kalau di sini masih konseptual, tapi dari hasil simulasi saya tuh bisa dibilang bisa dapat mendapatkan kalau kita translate ke energi listrik itu sekitar antara 0,6 0,7 sampai 1,4 megawatt. Well, itu bisa untuk sesuatu yang kita alihkan untuk saya membantu bisa dipakai kita. Untuk proses atau betul, bisa dipakai di onshore ya. Bisa dipakai di onshore dan di mana-mana. Nah, jadi ini juga masih nanti nyambung dengan nanti Pak Sharif nih habis saya. Pak Sharif idenya itu lebih brilian lagi, dia coba menekan si CO2 yang ada itu dengan air laut baik ini. Itu saya bilang wow. Nanti juga saya bekerja waktu saya S3, kami berdua kalau sama Mas Mariandi memang waktu itu seperti senasib sepenanggungan lah bisa dibilang. Jadi lagi stres bareng-bareng. Stres bareng-bareng lagi digodok bersama-sama lah. Lagi digodok bersama-sama. Jadi Mas Mariandi kalau saya curhat, Mas Mariandi juga curhat gitu kan. Jadi punyanya Mas Mariandi itu saya bilang dulu challenge saya ke Mas Mariandi, saya bilang Mas nih gimana Mas kalau ini bisa enggak nih? Hasil penelitian Mas yang turbo expander itu untuk mompain. Tunggu dulu Mas, itu biar ya. Mas Merani jelaskan. Nah, iya saya bilang saya waktu itu tanya tuh, bisa enggak? Wah, bisa Mas. Wah, akhirnya nah di sinilah kami bertiga, kalau saya sih saya mungkin dari subsurface-nya dengan apa yang saya ketahui yang sangat terbatas saya coba menjabarkan. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Okay. Mas Afi, terima kasih banyak. Okay. Terima kasih Mas. Silakan. Saya ada beberapa pertanyaan Mas. Mengenai CCSU, ini kan salah satu solusi yang bisa dipakai untuk mengembangkan lapangan East Natuna. Nah, apakah sudah ada studi CCSU sendiri untuk di area tersebut? Seperti yang kita tahu, kayaknya nggak jauh dari situ ada depleted field ya? Ya. Kalau tidak salah. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu media storage dan juga nanti area East Natuna itu Natunanya itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada studi CCSU-nya itu sendiri? Kalau untuk potensi waktu itu hanya storage. Untuk storage itu sudah pernah ada oleh Lemigas setahu saya. Oke. Okay. Itu sudah ada. Dan kalau untuk potensi storage yang di selatan itu disertasi saya. Jadi itu saya menghitung waktu itu sampai sekitar dengan closer yang ada 4 sand body yang kurang lebih SW-nya itu 0,83. Ini saya agak tricky nih. Saya bilang kenapa agak tricky? Saya coba-coba nih memang hasil dari simulasi. Ini saya share juga bahwa kalau kita itu di kalau kita purely 100% brine itu pressure-nya tuh lebih cenderung naiknya dengan cepat dan akhirnya kita nggak bisa nginjek cukup banyak. Tapi kalau kita tadi berkaitan dengan Mas Afi bilang kalau itu depleted atau kalau nggak depleted kita cari aja deh yang misalkan wet-nya SW-nya itu sekitar 0,85 di tempat saya waktu itu 0,83 itu purely dari naik dari sekitar 80 BCF yang cuma bisa kita injek itu naik sampai 300-400an bahkan naik kalau kita ada produksi itu sampai 1,2. Nah, itu lumayan. Jadi hampir 5 kali lipatnya, Mas. Nah, itu salah satu critical kalau menurut saya adalah kalau kita mau goes into the CCUS, we need to find the correct
reservoir. Banyak orang yang salah tangkap bahwa ini kan air. Yes, air, tapi begitu kamu injekkan semua 100% air, itu enggak selamanya itu bagus. Itu kalau feel free to open, tapi itu hasil dari ini sebenarnya sih juga kalau teman-teman yang lebih paham dan ini dibanding saya, karena kan saya background-nya geologis gitu ya, pasti dibilang ya wajar lah itu kan pasang fluida dan tekanan gitu. Ini ada pertanyaan balik lagi ke area sekitar Mas Jeres. Ya. Kira-kira bisa nggak atau tahu bisa nggak dibocorin berapa besar sih potensi area-area sekitar ini yang belum saya nggak enak mas. Tapi tadi kan Pak, saya mengutip dari Pak John. Kalau AP itu 350 MMBO, bursa tadi 55 MMBO, which is total 400 something MMBO. If itu baru oil ya? Baru oil in place-nya. Kalau if you go for your what 20% oil recovery, lumayan mas, 80 juta barrel production. Sebetulnya Natuna de Alfa juga punya kondensat. Jadi jadi salah satu hal yang nanti hasil harusnya keluar waktu itu adalah berapa banyak kondensat. Memang salah satu, saya lupa, nanti saya cek mungkin saya ini. Kalau nggak salah 40 API ininya. Ya kalau itunya iya. Spesifik API, tapi berapa persentasenya itu loh? Sekitar 6.000 berapa tadi ya, saya juga lupa. Iya. Tapi itu juga ini. Jadi kalau kita mau, menurut saya sih banyak ya. Nggak usah jauh-jauh. Saya tadi nanya sama Mas Afi. Mas, ini mirror nih. Kalau saya seorang geologis tuh, there's no such thing of boundary of a country gitu ya. Jadi kan, yang namanya geologi itu kan pasti bisa melampar gitu. Kalau Sarawak Basin, berapa Mas produksinya? Kalau more or less lah. Atau yang tadi saya coba cari tahu nih, correct me if I'm wrong ya Mas ya. Kita is Natuna nih mungkin yang akan ini di daerah yang utara atau tempatnya Premier Oil mungkin sekarang yang diganti, yang udah ganti ini ya. Tapi kalau kita bicara mimiknya itu mereka ada, kalau gasnya itu 41 TCF reserve. Terus produksinya itu hampir berapa 2 something TCF gas per day dengan berapa ribu barrel, ratus ribu barrel oil. Nah, jadi padahal kalau dilihat secara keseluruhan itu mah nyambung-nyambung aja. Semua apa ya, bisa dibilang terkoneksi lah ya, Mas. Terkoneksi. Nah, jadi kalau pertanyaannya di mana saja, nah itu ya kembali lagi sih, kita harus in my opinion further research is a must loh. Kalau dari sisi kronostart mereka ada di umur yang sama juga? Umurnya sama, Miocene karbonat. Jadi Luconia Basin kan juga di sana. Jadi ya there's no such reason kenapa kita yang di sini masih nol. Mungkin kalau bukan dari perspektif ini mungkin. Jadi kalau dari perspektif exploration, perspektif subsurface ini sih udah sangat menarik nih gini. Mungkin gimana caranya kita tambahkan bumbunya itu supaya bisa di eksploitasi secara komersial. Itu sih mungkin the next-nya. Oke. Makasih Mas Jeres. Sebelum kita beralih ke Mas Arief dan polling itu sendiri, ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Dari Mas Eko Wibowo, untuk oil potensial di lapangan AP, apakah ada studinya dan evaluasinya? Dan berapa yakin angkanya yang disebutkan tadi oleh Pak John? Kayaknya itu, harusnya sudah ada itu, ya, iya, untuk jadi, orang Pertamina ya. Iya, sebetulnya yang lebih pantas itu yang jawab Pak John. Iya. tapi kalau menurut saya itu cukup valid kok, sangat valid bahkan. Oke. Baguslah. sekarang waktu sudah menunjukkan 3 waktu Indonesia Barat. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Apakah plan alam cycle dapat dibangun di offshore? Oh, ini tentunya tadi sesuai kartunnya bisa ya? Ya, idenya seperti itu. Jadi net power itu dia istilahnya yang mereka jual itu bukan the whole system. Maksudnya the whole system itu jadi bukan yang akhirnya mereka mengkondisikan bahwa mereka itu
menjual semacam apa ya, kayak kayak platformnya nanti yang ngebangun, yang ngebangun dari bagian-bagian si alam cycle itu tuh tetap, misalkan kalau setahu saya kayak turbinnya dari Mitsubishi, terus ini dari Toshiba, banyak kok akhirnya dia yang meracik, nah ini dijadiin gitu siklusnya, namanya alam cycle. Tapi jadi ada waste-nya Mas Jeres, waste-nya impact atau apa? Kalau setahu saya akhirnya ditangkap kembali kok. Dia terakhirnya itu kalau jadi udah, benar-benar close loop ya. Nah, begitu udah close loop kan dia nambah nih sebenarnya kan. Kan ini kita input nih. Nanti kan close loop dia tambah, dia tambah, dia tambah. Nah, at some certain point dia harus tetap di bleed off, Mas. Tetap harus dikeluarkan. Nah, kalau dari di La Porte Texas itu larinya ke IOR. Jadi dia jual lagi nih ke IOR. Si jadi kalau yang terjadi di Texas itu dia punya gas plantation, gas power plant. Ini kan ada CO2 nih. CO2-nya sekitar kalau dari 100% tuh dia hasilnya jadi 30% nih. Dari 30% ini dia tangkap, dia coba berdaya gunakan di yang satu power plant khusus. Nah, dari 30% ini dia bisa menambah sekitar 55 MW. Dari kalau nggak salah sih gas power plant itu sekitar 300-an deh. Dia totalnya itu 400, nearly 400 MW. Nah, begitu dia dia menambah, kan gas power plant ini kan terus-menerus produksi, Mas, ya kan? Nah, begitu dia sampai titik di mana CO2 itu sudah penuh, maksudnya sudah si fluida itu, oh udah nih kapasitasnya cuma bisa segini, nah, dia alirkan. Nah, dialirkan itu ke IOR. Gitu. Atau kalau di sini kita bisa nih, kita bisa injek lagi atau kemana. Jadi beneran, inilah kalau menurut saya sih konsepnya ya end to end-nya. Gitu. Ya, oke. Okay. Saya kebetulan 2 minggu terakhir ini ikut kursus CCSU di ITB. Dan ada satu studi yang dihasilkan oleh Exxon dengan NTU Singapura atau NUS, saya lupa, yang membuat map atau mapping kemana kira-kira kita bisa shipping atau transport CO2. Karena banyak sekali di semenanjung Malaysia, di Sumatera dan di Borneo itu banyak industri petrokimia, okay. Banyak lapangan-lapangan minyak yang memerlukan CO2 IOR misalnya, dan mungkin beberapa lapangan yang depleted juga. Karena sekarang carbon storage-nya jadi menarik karena ada carbon tax gitu ya, ada betul, ada insentif. Insentif. Yeah. Ada carbon credit gitu ya. Yeah. Jadi seharusnya jadi menarik gitu Isnatuna. Betul, betul. Itu okay. Itu menjadi salah satu, dan memang kalau ini agak tricky ya. Sebenarnya carbon credit itu kan udah ada sekitar dari early 2000 ya sebetulnya. Cuman kalau untuk ada beberapa yang salah satunya yang mendalami itu adalah Pak Ucok Siagian yang saya tahu gitu ya. Jadi saya juga di dalam keekonomian di disertasi saya menghitung itu. Jadi berapa banyak, jadi si CO2 walaupun kita putar itu yang terstorage sungguh-sungguh itu berapa banyak. Nah, itulah yang secara yang bisa kita claim untuk untuk diklaim sebagai carbon credit gitu. Itu ada di ini saya. Cuma saya harus ngoprek lagi Mas kalau ininya. Mas Jeres, sedikit aja. Tadi yang di alam cycle diinjeksikan ke sequence 4 ya. Formasinya karbonat ya. Juga Mas? Enggak, plastik kalau di penelitian saya. Plastik. Plastik. Oke. Oke, oke. Dengan demikian kita lanjut ke break dulu dengan polling. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon join ke polling yang kita sediakan supaya kita tahu pandangan Bapak Ibu sekalian akan pengembangan gas lapangan gas Natuna ini. Silakan Mas Ian. Polling kita adakan 5 menit ya.
sambil menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini moderatornya ikutan jawab ya, nggak apa-apa kan? Yang saya tahu mapping untuk kebutuhan gas CO2 injection udah banyak ya. Sudah tadi Pak Tutuk Aryaji malah sudah ada mapnya kalau nggak salah. Kebutuhan CO2 untuk IOR khususnya. Untuk Pak Zulfikar. Kemudian apa lagi ya? Itu saja. Sebenarnya yang paling juga menarik itu kalau saya punya pemikiran pribadi, Mas. Kalau kita alihkan ke Kalimantan sebenarnya untuk mendukung ibu kota baru. Betul. Itu nggak tahu ya. Kalau jadi Hub Natuna masuk juga ke sana itu bisa. Bisa kemana-mana sebetulnya. Bisa kemana-mana. Itu tadi dipaparkan oleh Pak Purnomo Yusgiantoro memang secara geopolitik sangat strategis dan hot gitu ya. Betul. Berarti kan kalau ini ya tadi memang kalau ini di minimal misalkan mau oilnya mau gasnya begitu udah ada berarti kita mau nggak mau akan menaruh sesuatu di sana gitu. Nah begitu ini ya. Dan dia akan berkembang lah gitu. Betul. Ini juga kalau itu juga bayangin deh kita kalau kita bilang itu juga ide yang bagus tuh. Kenapa nggak kalau pas pada saat kita produksi minyaknya, terus oke, itu juga AP itu 45% loh CO2 kan. Jadi which is lumayan tinggi, 40-45% kalau kita mulai produce secara otomatis yang namanya produk penyerta dari yang sedang kita bahas ini pasti wajib dipikirkan. Apa namanya Mas Ian, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai mungkin boleh ditampilkan. Ini hasilnya ya. Apakah dapat dilihat? Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 127 partisipan yang menghadiri FGD 1 ini ada 80 orang yang mengisi polling. Alhamdulillah. Sambil saya jawab beberapa pertanyaan lain. Oke, ada pertanyaan soal as we know that CO2 content di East Natuna itu tinggi, gimana caranya upstream itu bisa didevelop dari sisi completion? Oke, kalau yang saya tahu mengenai material selection bisa di refer ke OGTC, oil and gas tubular apa namanya isinya aku lupa. Nah itu ada SPI-nya, ada pembagian antara level CO2 dengan H2S. Terus juga ada yang bertanya future CCS in East Natuna. Nah, ini bright tentunya ya. Sudah siap, Mas Ian? Bisa ditampilkan dulu. Sambil saya baca aja ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apakah East Natuna ini merupakan salah satu lapangan yang bisa berkontribusi penting dalam ketahanan energi nasional? 85% responden menjawab ya. Kemudian menurut Anda dengan banyaknya pakar yang dimiliki oleh NKRI, apakah pengembangan East Natuna ini bisa dilakukan oleh para insan bangsa Indonesia sendiri? Wah, ini nasionalismenya tinggi. Nasionalisme. Hampir 80% yang menjawab ya. Sebetulnya juga kalau mau ditambahan di tempatnya daerah Mas Afi yang ngerjain juga banyak orang Indonesia kan? Oh, betul.
Amin. Yang Apakah masih Anda ilfil. merasa kita harus bergerak cepat mengembangkan lapangan di area ini untuk menunjang target produksi nasional? 80% lagi menjawab ya. Terus mengenai pertanyaan keempat, menurut Anda apakah yang menjadi tantangan pengembangan lapangan IS Natuna ini? Oke. Sekitar 50, karena ini multiple answer ya. Yang terbanyak di antara lain adalah teknologi pemisahan CO2. Nanti kita akan membicarakan sedikit dengan Pak Mas Arief dengan Mas Merandi. Kemudian ada biaya, lalu regulasi dan birokrasi. Pertanyaan terakhir, setelah pemisahan CO2 dengan gas metan, pendekatan pemanfaatan CO2 yang mana yang menurut Anda paling sesuai? Paling banyak menjawab injeksi untuk IOR, yang kedua disalurkan ke industri petrokimia, yang ketiga tadi yang dipropos oleh Mas Jeres. Oke, kita beralih ke Mas Arief nih. Tadi udah disinggung sedikit di plenary session-nya Mas, Prof. Tutuk Karyaji. Ini yang mau disampaikan ini benda apa kah sebenarnya? Jadi super critical expansion. Jadi idenya akan dibantu pre-cooling pre-cooling proses yang dibantu oleh air laut. Jadi murah dan tersedia banyak. Terus apa sih impact-nya terhadap rencana pengembangan IS Natuna itu sendiri? Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua yang hormati, semoga sehat selalu. Kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar detail sama Mas Jeres ya berkaitan dengan subsurface, sekarang coba kita diskusinya beralih ke jika CO2 ini sudah nyampe permukaan. Sorry, jika gas ini sudah nyampe ke permukaan, mau diapain sih gitu ya? Ini gasnya mengandung CO2 yang sangat tinggi dengan flow yang besar, sangat besar. Perlu terobosan dan inovasi agar gas ini tetap bisa diproduksi secara ekonomis. Kira-kira begitu ya goalnya. Oke, salah satu alternatifnya adalah dengan riset yang sedang kami kembangkan ini, yaitu dengan memanfaatkan potensi air laut dan potensi kondisi superkritikal yang dipunyai oleh gas itu sendiri. Nah, kemudian kebetulan juga data dari penelitian sebelumnya kami dapatkan bahwa tekanan di surface itu sekitar 1.200 sampai 3.700-an PSI dengan temperatur 175 Fahrenheit. Yang kalau kita plot ke dalam phase envelope diagram, itu titiknya adalah kondisi superkritis. Yang saya duga ini akan memberikan manfaat yang signifikan dalam sistem pemisahannya kalau kita ekspansi gitu ya. Nah, kebetulan ekspansi sendiri risetnya sudah banyak dilakukan ya. Tapi berdasarkan searching saya, mereka masih melakukannya pada kondisi CO2 murni, bukan real campuran antara gas alam dan CO2. Kemudian belum memanfaatkan potensi dari melimpahnya air laut. Oke, dari gambar sebelah kiri atas ini kita lihat ilustrasi konseptual ya. Jadi gas yang keluar dari Natuna tersebut kemudian kita salurkan, kita kirim menggunakan pipa gitu ya. Kemudian selama perjalanan dia akan mengalami pendinginan oleh air laut yang berimpah. Kemudian di titik gas plant nanti kita ekspansi, kemudian kita integrasi dengan proses pemisahan. Kira-kira seperti itu gambarannya, nanti kita lebih detail di slide berikutnya. Nah, kita juga melakukan slide percobaan gitu ya, fundamental agar lebih meyakinkan gitu ya. Karena selama ini proses ekspansi yang banyak dilakukan penelitian adalah menggunakan persamaan Joule Thomson untuk fluida gas.
Jadi saya kok agak ragu, ini kan fluida yang superkritikal. Kata Mas Jires tadi, fluida superkritikal, viskositasnya oke lah mendekati gas, tapi densitinya kan mendekati cairan gitu ya. Jadi ada kemungkinan perbedaan di sana. Jadi saya akan dapetin hal fundamental, entah itu koreksi, validasi dengan Joule Thomson, atau bikin persamaan baru, kira-kira begitu. Oke, next slide. Kemudian ini dari gambar sebelah kanan atas, dari hasil simulasi dengan data-data dari percobaan sebelumnya juga, ada riset sebelumnya, bahwa satu lain, kalau misalkan kata Mas Jires tadi, total 8 BFCJ, ya kita bikin misalkan 5 lain ini ya di penelitian sebelumnya, jadi satu lain itu 1600 mm, kita kirim pakai pipa 42 inch ke, misalkan kalau kena tuna daratan kan jaraknya 225 ya Mas Alfi ya, kilometer. Tapi dari hasil penelitian itu 50 km pertama temperatur gas sudah turun mendekati temperatur air laut. Kemudian dari gambar sebelah kiri kita lihat karakteristik dari ekspansinya. Jadi semakin dingin gas pendinginan oleh air laut tadi, maka ketika diekspansi maka akan menghasilkan temperatur outlet yang lebih dingin juga gitu ya. Ini artinya akan lebih banyak CO2 yang terkondensasi. Nah, ini bisa dilihat dari vapor fraction-nya. Jadi ketika semakin dingin maka vapor fraction-nya pun akan rendah. Artinya mendekati nol sehingga kondensasi CO2 lebih banyak dan lebih banyak produk CO2 yang bisa dipisahkan. Oke, next. Next, Mas Axel. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat dari percobaan atau dari riset yang dilakukan juga, ini kebetulan saya coba riset ekspansinya tekanannya 100 bar saja, tapi masih dalam rentang tekanan 1200 sampai 3700 kan. Saya nggak bisa lebih tinggi lagi karena percobaan saya menggunakan tabung gas BBG kan paling 200 bar. Kemudian CO2 paling 50-70 bar saya mix dulu gitu untuk mendapatkan CO2 yang sesuai dengan riset gitu ya, 70. Nah, tapi yang nggak bisa tinggi-tinggi gitu ya, masalah safety juga. Saya bikin sendiri alatnya dan alatnya tidak diterima di lab dimanapun. Jadi akhirnya saya taruh di hutan karena tekanan tinggi dan BBG gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat grafik sebelah kiri pass envelope-nya memang 100 bar 25 derajat Celsius. Saya variasi, kalau untuk temperatur kita variasikan ya berdasarkan temperatur air laut di percobaannya. Jadi memang posisinya super kritis. Kemudian kita ekspansi secara isentalpi biar dekat ke pass envelope ya, ke titik dew point biar sebagian gas terkondensasi. Nah, dari hasil riset ini kita sudah bisa dapatkan ya gas metanya konsentrasinya naik ya dari 30 ke 45%. Lumayan. Ini secara psikologis bisa menaikkan semangat, kemudian fobia kita lagi. Fobia kita udah enggak lagi 70% CO2 sepertinya kurang menarik gitu ya. Tapi kan ini sudah 55%. Katakanlah seperti itu ya. Oke, jadi secara psikologis ini menaikkan ya. Biasanya kalau tanpa apa istilahnya menggunakan air laut sebagai salah satu parameter bantuan pre-cooling ini dilakukan oleh siapa ya, Mas? Nah, dilakukan oleh alat apa? Nah, kita lihat dulu slide berikutnya ya, Mas ya, biar komplit. Okay, nanti silakan, akan silakan saya jawab. Oke. Okay. Jadi biar komprehensif. Oke, okay, kemudian ini ketika potensi air laut ini ya dengan ekspansi superkritikalnya saya atau kami integrasikan dengan proses pemisahan kriogenik gitu ya. Kita bisa lihat ya dari penelitian sebelumnya itu di mengalir 1600 satu line gitu ya. Cuman karena kapasitas tren kita biasanya kalau LNG kita mungkin kalau sudah di LNG Qatar LNG mungkin sekarang sudah 1000 mmscfd gitu ya. Jadi saya bikin 800 misalkan inputnya, maka ini kita akan dapatkan flow ya. Ini saya lakukan dengan dua cara, misalkan yang atas itu dengan isentalpi dengan valve, yang paling bawah itu dengan ekspansi dengan turbin, misalkan dengan turbo expander nanti yang dibahas detail sama Mas Merandi gitu ya. Jadi
Yang menarik hasil yang bawah, kita dapatin 223 mmscf dengan kandungan CO2 sudah berhasil di 96%. Artinya ini kan sudah langsung layak jual gitu ya. Layak jual karena layak jual itu kalau kandungan CO2 untuk gas pipa di bawah 5%, 5% maksimum. Tapi walaupun nanti tinggi tetap bisa dipakai ya misalkan, tapi melalui blending dulu dengan fasilitas lain ya. Seperti kalau kita bicara di Vaiko kan itu kan CO2-nya kan agak tinggi, tapi karena sudah ada jalur sebelumnya dari sangat-sangat dan lain-lain, akhirnya blending ya kita dapat kualitas CO2 di bawah 5%. Nah, dari sini kita dapat lihat ya, secara saya belum menghitung sampai ke NPV nilai ekonomi, mungkin lagi dikerjakan sama Mas Jeres dan kawan-kawan ya. Tapi kalau kita lihat dari potensi ekonominya ya, 223 mmscfd dengan harga gas saya asumsi 9 dolar ya per mmbtu, kemudian rupiah di katakan 15.000, kemudian dengan kalori 1050 ya BTU per SCF, maka kita bisa dapatin sekitar 11,4 triliun annual per tahunnya. Kalau saya maksud saya tetap luar biasa ya. Ya bukan saya untuk apa ya, kita kan harus optimis gitu ya. Untuk buat apa kalau kita membahas sesuatu kemudian kita jadi pesimis, kan nggak lucu gitu ya. Kita harus optimis ya gitu. Kemudian kalau kita gunakan expander ya, expander jadi dorongan tekanan yang tinggi supercritical itu kita couple dengan turbo expander, kita perintahkan untuk meniup atau menendang sudut-sudut turbin sehingga rotor turbinnya berputar, kemudian kita ubah putaran itu menjadi energi listrik. Dari simulasi kita dapat 38 megawatt. Ya. Oke ya. Belum. Belum. Mas Alek belum, ini kok slide-nya sudah maju. Oke. Yang kalau kita kasih harga listrik itu 1.500 ya rupiah per kWh gitu ya, maka kita akan dapatin annual itu sekitar 500 miliar. Luar biasa menurut saya potensinya gitu ya. Jadi potensinya selain CO2-nya apa namanya bisa sebagian besar, mungkin malah sangat besar ya, dimurnikan, dipisahkan dari rogasnya, tapi juga mendapatkan potensi energi ya tadi ya. Potensi energi kalau kita menggunakan turbin ya. Nanti rancangan turbin turbo expander-nya sama Pak Merendi ya. Siap. Jadi optimis nggak, yakin nggak? Ya kalau ini kan secara termodinamika gitu ya, kan cuma main suhu dan tekanan, ini mungkin possible gitu ya. Bisa dicoba ya Mas ya? Maksudnya di lapangan? Terus kenapa? Halo Mas? Terputus kayaknya. Mas saya aja. Kasih kerjaan gitu ya Mas Afi ya, buffing data-data kemudian kalau berani. Oke, Mas Afi sudah oke? Sudah, sekarang sudah. Jadi kuncinya diberi kesempatan ya Mas Syarif ya. Iya, kesempatan untuk mengkaji lebih jauh, memproving data-data yang ada saat ini, lebih meyakinkan lagi. Kalau berani nanti step ada penelitian lanjutan diikuti dengan feasibility study baru ke FEED ya. Kemudian DEDC yang bisa melibatkan konsorsium lah karena berkaitan dengan desain alat gitu ya. Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Afi ya. Mas Afi, ini saya kedengaran? Mas Afi, halo. Oke, berkaitan dengan kalau nggak pakai air laut dan ekspansi wah terputus lagi Mas. Memang bisa Pak dengan teknologi lain, bisa dengan sistem refrigerasi. Udah oke? Mas Afi, udah oke? Mas Afi terputus-putus Mas. Halo. Terputus-putus ya, ini gangguan jaringan ini apa ya? Ya apa-apa. Saya beralih ke Mas Merandi dulu ya. Mungkin halo, Tes. Boleh dibenarkan dulu. Oke. Gimana, Mas? Masih putus-putus, Mas?
Kadang oke, okay, kadang... Oke, okay. Berkaitan dengan ini ya, Mas. Halo, masih bisa dengar suara saya? Ya. Berkaitan dengan tadi, bisa nggak kalau pakai sistem lain refrigerasi? Tapi sudah dihitung sama Mas Merendi untuk beban, misalkan satu tank 800 mm ini dibutuhkan energi 0,5 gigawatt. Yang kalau kita yang kalau kita konversi ke dalam biaya annual per tahun itu bisa 6,4 triliun biayanya. Ini kita dikasih gratis oleh alam, gitu ya. Halo, Mas Alfi? Siap, siap. Dikasih gratis saya... oleh alam. Jadi kalau boleh saya kasih statement yang bijak gitu ya, alam memang men-challenge kita, memberikan big giant field dengan kandungan CO2 yang 70%. Tapi alam juga memberikan kita anugerah dengan melimpahnya air laut dan kondisi superkritikal sebagai salah satu solusi. Kira-kira begitu, Mas Abi. Siap. Oke ya, silakan okay. Kalau ada pertanyaan. Kita lanjutkan dulu ke Mas Merandi. Oke. Tadi sudah sempat disinggung soal pemisahan CO2. Karena kalau kita berbicara pengembangan lapangan gas yang kaya dengan kandungan CO2, tentunya kita berbicara juga separasi atau capturing. Nah, salah satu approach yang digunakan oleh Mas Syarif dan Mas Merandi ini adalah cryogenic. Dan tadi Mas Syarif sudah memaparkan mengenai manfaat air laut itu sendiri untuk membantu pre-cooling. Nah, ini ada alat yang bernama turbo expander. Jadi kita pengen tahu apa sih ini turbo expander dan signifikannya apa untuk pengembangan lapangan gas East Natuna ini. Boleh, silakan Mas Merandi dilanjutkan menyambung apa yang tadi sudah diungkapkan oleh dengan Mas Syarif. Baik, kedengaran suara saya Mas Api? Jelas. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mas Api untuk waktu yang diberikan. Nah ini saya mungkin jadi apa ya pelengkap tambahan lah buat Mas Jeres tadi yang udah anggapin tentang alam cycle. Mas Syarif tadi tentang introduksi tentang ekspansi yang punya benefit ke lapangan East Natuna ini sendiri. Nah jadi seperti yang diceritakan Mas Jeres, awalnya ini kita penelitiannya kita memilih penelitiannya ini sebenarnya dari berbeda asal tetapi ketemu di satu titik ceritanya gitu. Saya dari background mechanical, terus Mas Yeres di petroleum, terus kita ketemu di satu titik nih. Cuman saya ketemunya benar-benar ketemu banget gitu karena Mas Yeres bahas tentang suatu cycle yang gimana cycle ini membutuhkan suatu turbin gitu. Nah, di sini juga saya melihat, oh berarti saya nggak berdiri sendiri nih memperjuangkan suatu alat nih ceritanya gitu. Nah jadi saya di sini setelah itu saya ketemu Mas Syarif tentang yang membahas tentang ekspansi. Nah jadi di sini saya akan membahas tentang benefit yang kita bisa dapat dari suatu alat yang namanya turbo expander. Kebetulan saya waktu ngambil master degree di ITB itu adalah bidang mekanikal. Nah, saya sekaligus merancang alatnya. Yang mana alat ini saya rancang khusus untuk kondisi properti di lapangan East Natuna. Nah, kemudian sekaligus di-challenge sama pembimbing saya, Pak Tutu Karyaji juga, untuk kalian impact ekonominya sih seperti apa sih kalau kita pakai alat turbo expander ini sendiri gitu. Masa kita pakai alat atau satu teknologi, nggak ada efeknya sama sekali, kan nggak lucu gitu kan, kita bikin alat mahal-mahal. Ceritanya gitu, dan itu mungkin bisa jadi satu inovasi yang mungkin bisa membuat lapangan East Natuna ini bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi. Jadi kalau berangkat dari, ini slide pertama saya, berangkat dari fakta East Natuna sendiri, tadi yang sudah diungkapkan oleh Mas Jeres tentang subsurface-nya, kita punya raw reserve sebesar 222 TCF dengan CO2 content 71%.
di mana reserve untuk gas metannya sendiri atau C1-nya itu sebesar 46 TCF. Nah, itu adalah salah satu atau mungkin bisa dibilang ya yang terbesar di negara kita saat ini. Karena yang kedua mungkin yang sekarang sedang coba di develop yaitu di Masewa ya, kurang lebih saya correct me if I'm wrong, itu kurang lebih 11 TCF ya. Nah, jadi Natuna ini mungkin suatu saat ini akan jadi sumber energi kita di kita jika suatu saat gas menjadi sumber energi utama yang akan kita gunain nanti. Nah, namun saat ini faktanya juga bahwa lapangan ini belum dikembangkan atau sampai sekarang ini masih undeveloped. Kenapa hal ini terjadi? Karena dibutuhkan suatu processing plant yang mana processing plant ini membutuhkan sistem striogenik atau sistem pemisahan dengan temperatur sangat rendah. Ini bisa di bawah minus 100 derajat Celcius untuk membuat suatu pemisahan gas CO2 yang tercampur dengan metan bisa bekerja dengan baik. Dan itu bisa didapat kemurnian gas metan hingga 95% ke atas, kalau nggak salah. Nah, ini cryogenic processing plant ini pasti akan membutuhkan suatu sumber energi yang sangat besar. Nah, ini menjadi tantangan sendiri nih, kan. Kita di tengah laut, gimana nih caranya dapatin suatu energi yang sangat besar? Dan pertanyaan keduanya, berapa besar energi tersebut? Nah, di sini juga saya di-challenge ceritanya sama Pak Tutuka waktu itu, berapa besar sih energi yang dibutuhkan untuk kita mengoperasikan lapangan East Natuna ini sehingga hilirnya, artinya processing plant-nya juga dihitung kebutuhan energinya. Dan kemudian skema pengembangan lapangan yang sudah tersedia saat ini belum memiliki nilai keekonomian yang menarik. Nah, salah satunya adalah diakibatkan oleh kebutuhan energi yang sangat besar. Nah, ini sudah saya coba hitung juga, dan mungkin sudah coba diungkapkan juga tadi dari Mas Syarif. Jadi, kita akan mendapatkan fakta bahwa kebutuhan energi yang ada di lapangan ini sangat-sangat besar supaya kita bisa memproduksikan lapangan ini. Dan ini diperlukan suatu sistem pengembangan dengan skema yang energi efisien. Karena kita tahu sendiri bahwa energi itu sama dengan cost ya. Jadi, semakin besar energi yang kita perlukan, berarti cost untuk menghasilkan energi tersebut juga semakin besar, artinya akan menurunkan nilai keekonomian lapangan. Dan ini, di sini saya mencoba untuk menggunakan suatu konsep alat yang di mana alat ini mencoba untuk mereduce kebutuhan energinya dan kemudian bisa berimpact ke ekonominya. Baik, nah, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan coba mengintroduce satu alat namanya turbo expander. Pertama, saya kasih pengertian dulu bahwa turbo expander adalah sejenis turbin. Mungkin kalau teman-teman di sini atau rekan-rekan sekalian pernah melihat turbocharger yang ada di mobil kalian, nah kurang lebih bentuk turbinnya itu kayak gitu. Kita istilahnya kalau di mechanical bilangnya radial turbine. Nah, jadi turbine tersebut dapat mengambil energi kinetik fluida dari penurunan tekanan fluida di kepala sumur yang dikondisikan sebelum masuk ke gas processing area sehingga dapat menjadi sumber energi terbarukan. Jadi sini saya mencoba menggarisbawahi bahwa ini dapat menjadi sumber energi terbarukan untuk penggunaan energi area platform produksi. Jadi awalnya ini ide utama saya dulu tuh untuk mendapatkan energi doang nih ceritanya nih. Karena saya masih agak buta juga di awalnya kan. Apa sih turbo expander itu gitu. Yang saya tahu ya bisa untuk mendapatkan energi gitu. Karena yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh Mas Syarif sama Mas Jeres bahwa CO2 dalam kondisi superkritik itu densitasnya itu tinggi. Nah, justru kalau kita di orang mekanikal, orang yang bermain dengan konversi energi, densitas yang tinggi tersebut itu bisa menjadi benefit di mana tendangan ke turbinnya itu semakin kuat, artinya energi yang kita bisa dapat itu semakin besar gitu loh. Nah, itu mindset awal saya untuk kenapa nih kita nggak gunain suatu turbin yang bisa konversiin energi tekanan dari kepala sumur di East Natuna ini untuk menjadi satu pembangkitan energi listrik gitu kan awalnya. Nah, itu pemikiran awal saya. Jadi seiring dengan berjalan waktu saya mencoba untuk mendesain, saya mencoba untuk
melakukan perhitungan dan kalkulasi, dan saya mendapatkan desain turbo expandernya, dan kemudian saya simulasikan. Nah, setelah saya simulasikan, saya heran gitu, kenapa keluar dari turbo expandernya ini kok dingin banget gitu kan, temperaturnya kok turun banget, dari kurang lebih di kisaran kepala sumur itu sekitar 100-an derajat Celcius, turunnya ke hingga 15 derajat Celcius, itu cukup jauh kalau saya bilang. Itu perlu pengurangan perlu energi yang besar untuk melakukan pendinginan hingga segitu gitu. Tapi kita bisa menggunakan suatu alat ini seperti turbin ini, turbin radial ini untuk menghasilkan energi plus pendinginan gitu. Wah, ini kan pasti punya benefit yang besar nih, karena kita tujuannya nanti kan melakukan pemisahan ini kan dengan teknik pendinginan kan. Pendinginannya kurang lebih di minus 80-an minus 90-an derajat Celcius lah. Based on jenis kriogenik sistemnya. Tapi intinya kita ingin mencapai minus 90 itu supaya CO2-nya bisa misah nih sama metannya. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah bisa melakukan pendinginan dari 100 ke minus 19, maka berarti kan kita bisa menghemat energi nih gitu. Nah, di situ yang saya coba simulasikan juga nih. Akhirnya saya coba simulasikan gimana kalau skala plan-nya gitu. Artinya seberapa besar energi yang saya bisa hemat dari menggunakan turbo expander ini di kepala sumur seperti demikian. Jadi ini ceritanya dari kepala sumur atau wellhead atau Christmas tree-nya, kemudian akan masuk ke alat turbo expander-nya, dan di sini akan memutar impeller-nya atau rotornya. Kemudian di sini juga terjadi ekspansi gasnya. Ekspansi gasnya ini bertujuan untuk preconditioning sebelum masuk ke kolom processing. Karena di kolom processing kriogenik biasanya itu di sekitar 600-an PSI. Jadi dari 1600 diturunkan ke kurang lebih di 600-an PSI. Nah, di sini juga terjadi pendinginan, dan di sisi lain kita dapat energi putaran poros dari putaran rotor di sini, dan kemudian bisa menghasilkan energi listrik. Kurang lebih begitulah gambaran bagaimana kita coba untuk mengintroduce turbo expander, atau yang saya sebut di sini wellhead turbo expander. Karena di dunia sampai saat ini belum ada. Saya coba searching, apakah udah ada sih di lapangan gas di seluruh dunia pernah pakai turbo expander di kepala sumur? Dan sampai saat ini belum pernah saya temukan. Dan kemudian di sini multiplier effect yang didapat bahwa turbo expander dapat menurunkan temperatur fluida secara signifikan melalui proses yang disebut dengan isentropic expansion. Nah, ini kalau teman-teman saya kasih gambaran, kalau kita melakukan ekspansi suatu gas dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, itu pasti akan terjadi suatu pendinginan. Tapi pendinginannya itu tergantung jenis ekspansi yang akan kita gunakan. Ada dua jenis ekspansi. Yang pertama itu isentalpik ekspansi menggunakan katup atau valve seperti yang dijelaskan oleh Mas Syarif. Dan yang kedua adalah isentropik expansion. Jadi kalau misalnya kayak kita nyemprot nih obat nyamuk, itu pasti akan ada rasa-rasa dingin kan di kalengnya. Nah, itu efek dari kita melakukan ekspansi suatu gas adalah pendinginan. Cuman bedanya kalau isentropic expansion ini, dia bisa melakukan pendinginan dengan sangat tajam, artinya penurunan temperaturnya sangat besar. Sedangkan kalau isentalpik, ada beberapa titik di mana dia akan terjadi kenaikan temperatur. Nah, itu disebut dengan koefisien, itu tergantung dengan koefisien ekspansi dari gas yang digunakan. Nah, kurang lebih 3 menit lagi, Mas. Maaf. Lanjut, Mas. Next slide. Nah, jadi ini adalah konsep ide terapannya sebelumnya. Konsep ide terapannya di mana gasnya diproduksikan dan kemudian memutar turbo expander. Tapi sebelum itu, kalau misalnya ada produksi air supaya mencegah abrasi di sudut turbinnya, kita perlukan gas motor separator, dan kemudian kita bisa dapatkan electricity. Kemudian gas yang dilewati di turbo expander bisa masuk ke separation plant, dan di sini bisa kita pecah. Dan ini gas metannya yang sudah dimurnikan, dan kemudian gas CO2-nya yang untuk industrial demand, injection EOR, itu bisa kita transport. Selebihnya yang tidak digunakan kita reinjeksi kembali ke East Natuna Reservoir. Ini adalah konsep yang saya tawarkan waktu itu. Next slide. Nah, jadi ini adalah rancangan plan yang coba saya bangun waktu itu untuk menghitung seberapa besar sih kebutuhan energi untuk seluruh lapangan East Natuna. Jadi saya coba bangun satu train untuk kriogenik
fractionation-nya, dan kemudian setelah itu sampai dengan LNG liquefaction-nya. Jadi di sini nih keluarannya masih minus 90 derajat Celcius untuk metannya. Sedangkan kalau kita mau LNG, itu perlu minus 160. Jadi perlu satu daerah LNG liquefaction. Untuk satu sumurnya diproduksikan di 186 mmS CFD, dan satu klasternya itu kurang lebih di 900 mmS CFD per mmS CFD untuk masuk ke satu train. Jadi total untuk satu fieldnya itu kurang lebih di 8000-an mm atau 8 BSCFD. Nah, di sini didapatkan bahwa satu sumur ini kalau kita ekspansikan di tube expander bisa mendapatkan daya sebesar 5,37 MW. Nah, ini kan besar banget ya. Kalau dikalikan 40 sumur kebutuhannya itu bisa didapatkan sekitar 200 MW. Jadi saya mendapatkan bahwa 40 sumur yang saya coba di sini itu bisa mendapatkan 200 MW pembangkit energi. Itu kalau kita gunakan untuk offshore itu sangat-sangat surplus banget itu loh. Karena 200 MW itu sangat besar. Dan akhirnya saya mencoba untuk menghitung multiplier effect-nya ke total penggunaan energi lapangan dan berapa besar penghematan energinya, bahwa kalau kita menggunakan turbo expander di atau saya sebut dengan head turbo expander, itu total daya pembangkitannya itu sebesar 3,53 GW. Sedangkan kalau misalnya tidak menggunakan turbo expander, artinya kita cuma memakai expansion valve aja di depannya, itu bisa mencapai 5 gigawattan. Jadi ini penghematan energi yang sangat besar sekali kalau menurut saya, sebesar 1,8 gigawatt kita bisa hemat dengan menggunakan alat ini. Nah, ini bisa berimpact ke keekonomian lapangan. Sehingga saya coba hitung keekonomian lapangannya di slide selanjutnya. Mungkin di slide selanjutnya. Next slide. Nah, dengan skema ekonomi sebelumnya, Mas. Yang slide sebelumnya. Nah, dengan menggunakan skema growth split, itu didapatkan bahwa kenaikan IRR-nya itu bisa sampai 7% gitu. Artinya ini bisa meningkatkan alat ini bisa meningkatkan keekonomian lapangan gas di Natuna. Either mau di develop menggunakan kriogenik dengan metode apapun itu, kalau bisa kita precondition yang menggunakan turbo expander di depan, berarti kita bisa menghemat menghemat dan juga melakukan peningkatan keekonomian hingga 7% IRR-nya. Kalau menggunakan perhitungan saya yang menggunakan capex yang coba saya susun dan asumsi-asumsi ekonomi yang saya buat, itu kontraktor bisa mencapai surplus untuk kontraktor itu bisa 12,2 billion US dollar dan untuk Indonesia 3,2 billion US dollar untuk skema gross split. Kurang lebih seperti demikian. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari yang saya hasilkan bahwa daya keluaran turbo expander tersumur dapat mencapai 5,37 MW per turbinnya atau sebesar 214,92 MW untuk rencana 40 sumur dalam studi ini. 40 sumur ini juga kalau nggak salah di penelitian yang punya Exxon, yaitu Venter, itu sekitar 40 sumur. Dan besar estimasi kebutuhan energi pengelolaan lapangan Natuna untuk menggunakan wellhead turbo expander itu sebesar 3,53 GW. Tanpa menggunakan turbo expander kita perlu 5,36 GW. Jadi ini sangat besar sekali dari 3,53 ke 5,3. Jadi kita bisa melakukan penghematan 1, sekian GW. Dan ini memberikan dampak ekonomis bahwa penggunaan turbo expander bisa memberikan peningkatan nilai IRR sebesar 7,28%. Jadi di sini saya memberikan rekomendasi bahwa disarankan untuk menggunakan wellhead turbo expander agar membantu meningkatkan efisiensi energi lapangan gas di Natuna. Ya mungkin kurang lebih seperti demikian pemaparan saya, Mas Sari. Ya, saya ada dua pertanyaan, Mas. Aduh, banyak juga, Mas. Ini satu pertanyaan dari Mas Eko Yudi Perwanto, habis itu kita wrap up karena sudah melewati waktu yang ditentukan. Oh iya. Pertanyaan pertama, jadi ini desainnya spesifik untuk Kis Natuna ya. Nah. Dan apa namanya? Apakah sudah ada prototipenya? Nah, jadi pertanyaan keduanya,
Ini datang dari Mas Eko Yudi Purwanto. Jadi dari operational point of view, apakah turbo expander ini bisa handle flow rate yang sangat tinggi? Misalkan katakan dia bilang 150 million SCFD per well. Dan berapa yang sudah available di market yang bisa di yang menghandle flow rate sedemikian besar? Apakah ada contohnya? Ya. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Safi. Kalau untuk kalau untuk yang available di market, sorry tadi yang pertanyaan Mas Eko, available di market itu bisa untuk menghandle laju alir 186 mm karena pada laju alir tersebut kalau nggak salah Atlas Copco sudah menerapkan. Jadi ini efeknya ke putaran turbin. Putaran turbinnya itu bisa melampaui 10.000 RPM. Nah, putaran turbin mencapai 10.000 RPM itu tantangannya itu di bantalannya sebenarnya kalau saya bahas di mekanikalnya ya. Nah, berarti cuman syaratnya harus dehydrate dan nggak ada sand ya. Benar. Karena lebih challenge itu kalau misalnya turbinnya itu abrasi dari material-material atau impurities yang dibawa gitu. Itu mungkin tantangannya. Tadi pertanyaan pertama mohon maaf. Ya, prototipe untuk Isna Tuna misal. Jadi kalau desain ini sendiri, kalau kita mendesain turbin, umumnya kita perlu tahu dulu komposisi gasnya. Nah, karena ini komposisi gasnya, karena desain turbin ini khusus untuk komposisi gas 70-30%, artinya 70% CO2 dan 30% metan. Nah, ini khusus untuk Isna Tuna yang saya desain ini. Dan kalau prototipenya ini belum, karena memang belum ada budget untuk sana. Kalau memang ada yang ingin mencoba untuk... Ini berarti memang harus dikembangkan Isna Tuna ya? Biar bisa ada prototipenya. Misalnya. Karena kalau saya... Sharif, ada tambahan nggak? Kalau sampai saat ini sih masih... Ini hasil dari simulasi numerik saya. Jadi simulasi CFD saya itu... turbin yang saya hasilkan efisiensinya 86 atau 86,6% lah. Oke. Kalau operasionalnya mungkin di 80%. Kalau misalnya manufakturnya nanti sesuai dengan desain. Ini bisa paten apa namanya orang Indonesia. Amin Mas. Silakan Mas Arif kalau ada tambahan. Mas Arif. Nge-lag kayaknya Mas. Oke. Ya udah. Jadi tadi nambahin dikit aja. Silakan Mas, silakan. Agak lagging, suaranya hilang Mas. Oke, sekarang udah muncul Mas. Sudah. Oke, menambahkan sedikit aja walaupun saya nggak janjian tadi simulasi Mas Marindi juga hasil ekspansinya kan di atas minus 90-an ya, Mas Merindi ya? Iya. Artinya dengan CO2 yang titik di minus 80-an itu ya di 90 itu CO2 itu turun ke bawah. Gitu ya. Turun ke bawah, jadi cair. Iya. Jam 4 ke atas. Jadi pre-cooling, terlepas metode saya pre-coolingnya dengan melimpahnya air laut, kemudian di ekspansi superkritikal gitu ya, tergantung tekanannya. Kalau saya kajian tekanannya kan dari data sebelumnya, kalau Mas Men ini mungkin bisa berbeda dari data penelitian yang lain, tapi at least ya, ekspansi itu menghasilkan temperatur yang sangat dingin sehingga CO2 terkondensasi. Kira-kira begitu Mas Afi. Okay. Mudah-mudahan bisa dibuktikan lebih cepat ya Mas ya. Ya, field proven maksudnya. Ya, butuh field proven sebenarnya kita. Ya, field proven. Karena desain sudah ada, prototipe mungkin bisa dibuat kalau ada dana dan apa cukup menarik lah. Oke, karena sudah melewati waktu yang ditentukan, mungkin kita akan tutup diskusi ini dengan meminta panelis masing-masing memberikan kata penutup untuk merangkum FGD ini. Jadi silakan dimulai dari Mas Jeres. Kalau dari saya, kata penutup saya adalah mengenai Isna Tuna ini, banyak sekali uncertainty di dalam subsurface memang ya. Terus challenge-nya juga sangat besar, tapi cadangannya
gulanya itu besar juga. Jadi saya mungkin kalau kata so ini semoga ini bukan menjadi kutukan untuk negara kita, tapi bisa menjadi barokah yang dan bermanfaat. Jadi amin. Kalau saya boleh samarkan, kata samarkan saya mungkin besar dan bermanfaat. Oh, oke. Okay. Big risk, big gain. Big risk. Silakan, Mas. Kalau Mas Syarif? Oke, Mas Abi. Jadi kalau kata penutup saya adalah alam telah memberikan big challenge dalam bentuk giant fill dengan kandungan CO2 yang tinggi. Tapi alam juga memberikan tadi anugerah berupa air laut yang melimpah, kemudian kondisinya sendiri ternyata super kritikal yang kita kalau ekspansi langsung drop minus 90. Luar biasa. Mungkin sekarang belum akan dibangun. Mungkin nanti, kayak seperti lagunya Peter Pan gitu ya. Mungkin nanti ketika batu bara habis, ketika minyak habis, ketika energi terbarukan yang katanya sekarang lagi digaungkan tidak bisa menutup itu. Eceng gondok, serbuk gergaji, apa sekam padi, tidak bisa menutup itu. Maka saat itulah naturnya diproduksi. Dan kita sebagai anak bangsa harus siap pada saat tersebut. Jangan lelah untuk belajar. Terus menggali. Semangat. Kira-kira begitu. Oke. Kalau Mas Merandi gimana? Kalau saya menggambarkan Isnatuna ini sebagai big fish ya. Ikan besar gitu. Karena kalau pada saat kita mancing ya, ikan besar ini istilahnya bisa bikin gain yang besar ke kita. Tapi teknik untuk nge-handle-nya juga banyak, perlu banyak cara gitu. Jadi mungkin kita belum pernah ada yang mancing blue whale kali ya? Iya. Jadi kurang lebih mungkin kita kayak mancing blue whale gitu ya. Jadi kita perlu improve diri, perlu improve banyak teknologi, perlu banyak perkaya wawasan untuk bagaimana caranya suatu teknologi ini kita gunakan agar ikan besar kita ini kepancing, bisa kita angkat ke kapal kita dan kita bisa santap bersama-sama. Kurang lebih itu yang saya gambarkan. Ya, saya sendiri melihatnya begini ya, karena banyak yang mulai bergerak ke zero emission. Dan salah satu energy transition itu adalah gas. Dan dengan adanya teknologi-teknologi yang makin berkembang, khususnya dalam pengolahan CO2 dan CCS itu sendiri, seharusnya potensi gas yang besar ini jadi sangat menarik ya, dan menjadi sesuatu yang dikedepankan atau diprioritaskan untuk kepentingan negeri, kalau menurut saya ya. Oke, Mas, apa namanya? Nah, ini dia. Ini adalah sedikit wrap up dari kami. Jadi, kurang besar ini hurufnya. Untung masih muda saya. Jadi, fakta yang kita punya adalah kita punya limited data. Jadi, perlu penyelidikan, investigasi lebih lanjut untuk subsurface-nya ataupun surface facilities-nya juga ya. Terus innovation di teknologi produksi CO2 di natural gas itu sudah banyak. Salah satunya adalah menggunakan tadi ya melihat pre-cooling dan super critical expansion. Terus fakta yang berikutnya adalah menurut kedua panelis kita East Natuna memerlukan cryogenic sebagai removal processing-nya, dibantu dengan tadi seawater sebagai pre-cooling-nya, terus supercritical expansion-nya, dan turbo expander. Terus idenya tadi yang dipaparkan oleh para panelis kita adalah salah satunya adalah sudah dipelajari simulasi uncertainty subsurface-nya, kemudian penggunaan CCUS-nya, terus diusulkan juga pendekatan alam cycle tadi. Ini bukan alam penyanyi Mbah Dukun ya. Terus
seperti yang tadi bilang, sea water, recooling, terus wellhead turbo expander, saya berharap ini cepat-cepat terbukti, cepat dibuat prototipe-nya khusus untuk East Natuna. Amin. Jadi bisa terlihat fungsinya, jadi CO2 itu juga bisa digunakan untuk power generation. Dan itu mendatangkan nilai keekonomian yang cukup signifikan ya. Kalau boleh saya rangkum sedikit way forward-nya, kita mengusulkan untuk data acquisition, baik 3D seismic untuk understanding reservoir characterization and size, atau mungkin data-data lain seperti drilling ENA wells baru, testing dan coring semuanya. Terus untuk alam cycle, mungkin perlu dicoba sebagai salah satu pendekatan CCUS di East Natuna. Terus semoga penggunaan seawater untuk East Natuna sebagai salah satu medium pre-cooling ini menjadi sebuah kenyataan untuk CO2 removal dan reduce energy cost. Yang terakhir seperti yang saya harapkan juga, wellhead turbo expander application bisa cepat terwujud untuk mereduce power. Itu saja dari kami, panitia. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada IATMI, komite panitia, panelis. Terima kasih, kalian sangat hebat. Semoga ke depannya semangatnya tetap menyala, yang sedang studi cepat selesai. Terus sedang yang ingin membuktikan hasil studinya juga cepat terbukti. Yang jelas East Natuna cepat dikembangkan juga. Terus juga saya terima kasih untuk sponsor-sponsor seperti SKK Migas, Exxon Mobil, Pertamina IP Cepu, Badan Kerjasama PI Blok Cepu, Medco Energi dan Kopu Miatmi. Serta khususnya kepada peserta yang telah hadir dengan antusiasmenya dan pertanyaan-pertanyaannya. Kalau tadi FGD ini dibuka dengan pantun, izinkan saya tutup dengan quote motivasi dari pemain basket idola saya yang bernama Michael Jordan. Jadi dia bilang, some people want it to happen, some wish it would happen, and others make it happen. That's what he said lah. Jadi, let's make it happen. Saya haturkan maaf jika ada yang kata kurang pantas. Terima kasih. Jaya selalu bangsaku, Indonesia. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Afi dan para panelis, sebelum itu kita mau foto bersama dan pemberian boleh? Momento. Oh iya, foto bersama. Iya. Kita pemberian momento terlebih dahulu aja ya, Mas. Perwakilan boleh foto dulu Mas Afi enggak? Boleh. Baik, kalau kayak gitu. Untuk para peserta, boleh dinyalakan untuk kameranya. Sudah? Bentar, belum. Bro, Mas, wait. Pakai gaya apa ini? Jempol aja. Baik, 1, 2, 3. Oke. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Wah, baik. Ada Bos Afi. Ada Mas Nuki, ada Pak Mino, waduh, ini mah yang jagoan-jagoannya karbonat, sama ada Mas Herman Darman, salah posisi saya. Iya, tadi Mas Herman Darman, bicara soal Sarawak. Banyak yang pengen dibicarakan sebenarnya, cuman waktunya hanya sedikit. Iya. Oke, silakan. Tadi ya, pertanyaan tentang H2 ya, tapi waktunya. Iya. Kalau bisa dijawab silakan Mas, mungkin orangnya masih ada. Masih ada. Jadi pertanyaannya apa tadi? H2 di pabrik pupuk ya?
dia 40 bar atau 39 gitu. Ya memang 39. Pintunya kalau sudah diversifikasi produk CO2, pintunya memang steam reforming gitu ya. Dengan katalis NI, tekanan 40 bar, temperatur sekitar 800 derajat Celcius. Jadi gas metan itu, gas alam itu diubah menjadi CO2 dan H2. Pintunya steam reforming. Jadi CO2 dan H2. Sekarang H2-nya mau dikemanain? Kalau pabrik pupuk, H2-nya nanti dikawinin sama N2 dulu. Jadi amoniak. Kemudian amoniaknya tambah CO2. Nah, ini CO2-nya. Jadi urea. Balik ke teknik kimia ini. Iya. Jadi kalau mau dilariin ke GTL, ya Fischer Tropsch dulu. Jadi rantai panjang CO2 dan H2-nya. Kemudian baru fraksinasi, baru jadi produk liquid. Kalau mau jadi metanol, bisa. Jadi CO2 nanti dengan H2 jadi metanol. Setelah dari metanol bisa jadi DME gitu ya. Yeah. Nah, kalau tadi untuk tekanannya gimana? Ya di pabrik pupuk juga untuk menekan 40 bar ya? Bisa. Please. Saking bersemangat. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk hadir kembali pada acara closing session Yatmi FGD khusus untuk East Natuna Development ini. Jadi linknya ada di chat ya. Akan ada hadiah kuis berhadiah Rp900.000, lumayan nih. Dan pembacaan summary dari tiap FGD yang ada tadi. Terima kasih. Oke, silakan Mas Axel. Tadi katanya mau ini ya, mau momento. Ya, terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir. Saat ini kita akan masuk ke sesi pemberian memento. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk panelis kita, Bapak Dr. Jares Rorin Cerdasa sebagai panelis dalam acara pada hari ini. Terima kasih, Pak Jares Cerdasa. Sama-sama, Mas Aksa, Mas Afi, dan juga para panitia yang sudah bekerja keras. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak Jares. Untuk memento yang selanjutnya, terima kasih juga untuk pembicara kita yang telah membantu untuk Pak Saripudin STMT. Untuk Pak Saripudin, apakah sudah bisa mendengar? Oke. Pak Saripudin, terima kasih banyak untuk. Terima kasih banyak Pak Saripudin. Sama-sama. Oke. Ini suaranya agak untuk putus. Ya. Oke. Untuk yang terakhir, untuk Bapak Merandi. Ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Merandi Palawiran STMT atas pemaparannya pada hari ini sebagai panelis. Baik. Terima kasih sama-sama Mas Axel, Mas Afi, Mas Jeres, Mas Ari. Dan rekan-rekan di atas semuanya. Dan yang terakhir, pemberian memento untuk moderator kita yang telah membimbing kita, yaitu Pak Afidianto Setiawan. Terima kasih, Mas Afi. Semuanya. Terima kasih, Mas Afi. Ya. Tetap, Mas Afi. Oke, terima kasih semua hadirin yang telah hadir. Terima kasih kepada para panelis dan moderator. Dengan pemberian memento yang sudah selesai, berarti sudah menutup keberjalanan acara untuk FGD hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, Bapak Ibu. Sehat.